Diduga karena mengantuk, kendaraan minibus mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Sarolangun. Tepatnya di Desa Sungai Baung pada hari Rabu siang 26 Januari 2022. Sebuah minibus masuk ke sisi jurang jalan di pusat permukiman warga di Desa Sungai Baung, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Menurut informasi yang didapat media Jambi Terkini, sopir dilarikan ke rumah sakit terdekat pasca kejadian karena mengalami luka-luka serius. Dan beruntung tidak ada korban jiwa lain dalam kecelakaan ini. Jambi. Dari Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi Terkini melaporkan.